Terong goreng. Yes. Ya, hari ini aku mau coba makan di sambal doer karena aku belum pernah ya. Di mana-mana kayak gitu suka hati ada tapi aku belum pernah juga. Kita coba, aku udah pesen beberapa makanan, beberapa menu, dan sekarang waktunya untuk bayar di kasir. Bayarannya 49.000. Kalau menurutku ini termasuk murah ya dibandingkan sambal bakar lainnya, karena aku pesen 5 menu. Yes! Ya, ini makanan kita udah jadi loh guys, cepet banget kan. Dia nasi, jadi nasinya ambil sendiri. Sambalnya enak yang doer ya, yang jontor, yang ada cabai rawit, jontornya apa ya kembali. Perbedaan dari sambal jontor sama sambal doer. Aku nggak tahu sih yang mana yang jontor, yang mana yang doer. Kayak ada rawit-rawit hijaunya. Ini kayak merah doang. Oke, kita udah selesai makannya. Kata aku sih sambal yang doernya enak. Sambal doernya enak, sambal jontor aku kepedesan. Makasih udah nonton. If you like this video, please like and subscribe. Bye.